Selamat pagi, selamat petang dan juga selamat malam kepada penonton setia channel Wan Rizwan. Bersama saya kali ini iaitu Wan Rizwan, okay? Bukannya Wan Firdaus 17, maaf dia tak ada hari ini. Dan kita akan membuat sedikit review tentang apa yang kita dapat lihat sekarang ni ialah satu kotak besar yang ada di sini, iaitu kotak gitar, okay? Kepada sesiapa yang peminat muzik, peminat barangan, instrumen muzik, inilah dia, jenama ESP. So, tanpa menyerahkan masa lagi, jom kita lihat model apakah ESP ni. Dan kita akan buka dalam channel ni, kita unboxing bersama-sama, okay? Jom kita lihat di bawah ni, dia ada tulis apa. So, kalau pasal itu ESP, item LF 50 LHBLK. Okay, so kalau tak silap saya yang ni, okay, model dia F50 ni, model dia F50 LH ni left handed. So ini gitar kidal lah kepada sesiapa yang tidak tahu. Dan juga ini BLK, mana berwarna hitam. Dan ini dia punya serial number. Dan ini saya tak tahu, dan sebab saya tak tahu, dan boleh nampak ni made in Indonesia, okay? Orang kata kat saya lah, saya pun tak tahu. Kebanyakan gitar yang terbaik made in Indonesia, kebanyakan original gitar made in Indonesia. So saya pun tak tahu, tetapi hari ni first time lah saya beli jenama ESP LTD ni, model F50. So kepada sesiapa yang tak tahu, memang saya main muzik dan saya dah lama tunggu gitar ni sampai, dan akhirnya sampai juga. Okey, kepada sesiapa yang tidak tahu mengenai gitar ni, mana saya dapat model ni? Okey, time-time macam ni ni. Okey, saya order dekat Lazada. Dekat tak silap saya, Music Life. Okey, kedai Music Life dekat dengan KL, Selangor. So, saya tahu kedai tu. So, saya beli online sajalah. Agak lambat ya, tetapi akhirnya sampai juga. So, paling penting sampai dan kita boleh enjoy. Jom kita lihat di sebelah ini. Okay, apa yang pilih? Tool pack inside inspected by SW. Saya tak tahu siapa SW tu, tetapi dia ada tulis itulah. Dan di sini dia ada tulis number 4. Okay, ada number 4 di situ. Okay, jom kita lihat di atasnya pula. Okay, so sama sajalah. LF 50 LH BLK, warna hitam, F-ended, F50 LTD. Kalau saya tak silap lah, saya pun tak tahu, tetapi ini first time saya beli. Sebelum kita buka ni, mesti orang saya tanya kepada saya, berapakah harga gitar ni? Sebenarnya gitar ni berharga RM1,399, tetapi ada offer, dia jadi RM899 last unit. And then postage lebih kurang dalam RM35 lah daripada KL datang ke sini. Okay, kepada sesiapa yang tak tahu, kadang-kadang saya memang travel ke sana. Kalau saya ada ajar, saya akan pergi ke sana dan balik ke Kedah lah. Ulang-alik macam tu lah, itulah kerja saya. Okay, tetapi hari ini saya tak dapat pergi sana dan saya beli di Lazada saja. Okay, jom kita buka. Punya kotak lah. Okay, ini bungkusannya. Boleh nampak tu? Do not use blade kat sini eh. Okey, dan di sebelah sini dah terkoyak. So saya tak tahu, maybe dia dah inspect gitar ni sebelum post. Dia maybe tempat jual ni dia nak memastikan benda ni selamat ataupun okey baru dia hantar. So maybe dia buka lah, saya tak kisah pun. Janji barang cantik sampai. Setelah itu mereka menjanjikan saya okay, free strap dan juga pick dan nama stack. So very nice lah, kita ada free gift warna hitam sesuai dengan gitar saya warna hitam. Jom kita buka. Terima kasih ya kerana menyertakan free gift di sini. Okay, yang bagus, okay, atas ni dia ada bubble dan bawah pun ada bubble, so terbaik. Okey, so anda boleh lihat di situ ianya berwarna hitam.
bagus, packaging dia daripada ESP memang bagus. Kalau macam ni memang confirm selamat. Okay, bagi saya memang selamat lah kalau packaging macam ni. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita buka. Okay, nampaknya ada macam getah di sini untuk cover dia punya head. Okay, jom kita buka. Okay, kita keluarkan ini. Kita boleh cabut. Okay, nampak tak? Getah dan juga ni bagus, ada extra protection. Dan juga kita angkat benda ni. Okay, so saya terpaksa menggunakan dua tangan. Saya akan buka dan saya akan tunjukkan kepada anda semua keadaan gitar ini. Maaf ya, saya terpaksa menggunakan dua tangan. So, saya terpaksa stop video tadi. Dan inilah gitar selepas dikeluarkan. Nampak tak tu? Berwarna hitam. Ada dua humbucker. Ada volume, tak silap ada volume dengan tone. Salah satulah. Dan juga ada switch selected. 24 fret, nampak? Saya akan jauhkan sikit, 24. So, sini 12, sini 24. Dan kita boleh lihat di sini, dia ada bagi tahu model F50, nampak tak tu? F50. Dan finishing di dalamnya seperti macam bersinar eh. Buka stiker, nampaknya memang kualiti memang bagus. Ini dia punya headnya LTD. Okey, sekarang ni saya akan beritahu ini dua humbucker. Tak silap saya, ini adalah pre-selected mode, iaitu neck dan juga kat belakang ni. Dah satu, satu, dua, tiga. Okay, dan juga di sini ada macam volume dan juga tone. Nampak tak tu? Ini finishing di hadapannya. Dia tak ada whammy bar tetapi okey sebab gitar ni memang saya pun tak guna sangat. Saya aja just main biasa-biasa je. Dan ini ialah, nampak tak tu? Satu-satu, kalau satu ni orang panggil single coil. Kalau ni dia akan double, jadi dia akan jadi humbucker. So ini ESP dan juga ESP. Okay, so jom kita flip gitar ni dan kita tengok di belakangnya punya finishing. Okay, okay, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya dah flip gitar ni ke belakang. Okay, dengan hati-hati ya. So dia ada, masih ada lagi neck protection dan juga ada kotak ni. So selamat. Saya akan tetap akan flip gitar ni untuk review kepada anda semua. Okay, dan di sini kalau kita boleh lihat ialah owner manual and warranty registered available at espguitar.com. Okay, so nanti saya akan register dan saya akan lihat macam mana lah. ESP inspected in USA. So sebelum mereka mengeluarkan model gitar ni, mereka akan inspected in the USA. Maksudnya dia ada kriteria yang penting untuk membolehkan gitar ni dijual. Jom kita melihat di neck dia. Okay, maaf ya, saya tak tahu dia punya neck ni material apa, tetapi di sini ialah ESP. Apa, ada serial number IW101205766. Dan juga ada di sini ya. Okay, saya pernah survey gitar ni nak beli. Ada yang model yang tak original, okay? Yang tak ada tulis kat atas ni. Ada tak ada tulis sini dan juga tak ada model ni. So, saya tak jadi beli lah. So, saya better beli original lah sebab komponen-komponen elektrikal yang ada di dalam ni penting lah, sebab kalau beli tak ori, pakai sebulan-bulan, maybe lah, saya tak cakap, saya pun tak tahu, dia punya elektrikal dalamannya akan rosak. Gitar saya pernah rosak dulu, okay? Ada satu brand original tetapi rosak. Saya takkan mention jenama tetapi memang pernah terjadi. Haa, tuan-tuan dan puan-puan. So, berjaga-jagalah membeli gitar. Pada sesiapa yang minat muzik lah. Ini dia.
Kat sini pun ada tulis ESP. Tapi setiap satu ada tulis ESP. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat ini saja video kita pada kali ini. Okey, saya akan review nanti tentang spek. Okey, apakah bunyi dan macam mana? Dia punya mode selected dan macam mana? Volume dengan tone dia macam mana? Saya akan save di lain video, okey. Sekarang ni saya buat video unboxing sahaja. So, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang berminat untuk membeli barangan motosikal, bolehlah WhatsApp saya di talian 0136031753. 0136031753. Dan juga boleh ke Shopee saya, iaitu shopee.com.my/wafida17, okey. Itu nama saya lah. Kami bekerja menjual barangan motosikal di sana dan juga boleh terus WhatsApp lah. Apa pun, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih yang menonton video saya pada kali ini. Kita jumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih. Bye-bye.